you mm -hmm. hal yang sederhana tetapi juga sangat mendalam mengenal Tuhan. Mari kita baca satu ayat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya harus jujur berkata bahwa sebenarnya ayat ini satu peringatan yang sangat, sangat serius, dan sangat, sangat keras kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi, kalau ayat ini ditujukan kepada jemaat itu, sebenarnya kurang fair, sebab ayat ini sebenarnya berbicara kepada para imam. Siapa para imam itu tidak lain adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah semacam peringatan yang sangat keras dari Tuhan. Jadi betapa bahwa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Tuhan berkata, karena engkau, siapa engkau di sini adalah imam. Karena engkau menolak pengenalan akan Tuhan, maka umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi ada satu yang saya pelajari saudara dari firman Tuhan, like pastor, like congregation, like shepherd, like the lambs. Maksudnya apa? Bagaimana gembala itu, bagaimana juga domba-dombanya. Ini tidak bisa tidak. Jadi saudara-saudara, mengenal Tuhan itu penting sekali. Nabi Hosea itu nabi terakhir yang dikirim oleh Allah kepada bangsa Israel, kerajaan Israel lebih tepatnya. Karena kerajaan itu sudah pecah bukan? Setelah Salomo pecah ada Israel, ada Yehuda. Jadi ada dua last minute prophet artinya adalah nabi terakhir, nabi menit-menit terakhir yang Tuhan kirim dan Tuhan selalu kirim ini bagi bangsa Israel. Juga nanti Yehuda ada salah satunya Yeremia Saudara. -saudara. Yaitu Amos dan Hosea. Kalau Amos seruan Tuhan melalui Amos adalah seek me, carilah aku. Tapi suara Tuhan lewat Hosea adalah know me, kenalilah aku. Jadi dua hal ini sangat penting saudara-saudara. Berita yang sederhana tetapi yang sangat penting bagi gereja di air zaman. Supaya kita benar-benar mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu unlimited. Saya tidak berbicara tentang pengenalan umum ya. Saudara kenal Yesus itu anak Allah saudara kenal tentang darah Yesus penebusan ini ini itu hal-hal yang sudah umum. Saya tidak sedang berbicara tentang hal itu, saudara. Jadi jangan saudara mengartikan begitu dangkal kata mengenal. Nanti kita akan lihat, saudara. -saudara. Jadi kalau Tuhan berkata, kenalilah aku, know me. Itu bukan sekedar kita mengenal bahwa Allah itu Tritunggal, Yesus itu Putra Allah, Roh Kudus itu ini, tapi jauh lebih dalam. Dan sekali lagi saya katakan pengenalan itu unlimited. Mengenal Tuhan itu tidak terbatas sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kita. Mungkin pengenalan kita pun saat itu masih terlalu dangkal. Saya sedang berbicara tentang kitab Hosea sebenarnya. So itu saya mau bicara apa indikasi bahwa bangsa Israel itu tidak mengenal Allah. Walaupun mereka beribadah kepada Tuhan. Jangan dipikir mereka tidak beribadah, mereka juga beribadah. Saudara mereka juga mempersembahkan korban dan sebagainya, tapi di hadapan Tuhan mereka tidak mengenal Aku. Kata Tuhan, jadi ada tiga indikasi yang saya bisa sampaikan yang sangat menyolok di dalam Kitab Hosea. Yang pertama yaitu mereka tidak setia kepada Tuhan, dan itu digambarkan di dalam Kitab Hosea melalui hidup pernikahan dari Nabi Hosea itu sendiri. Istrinya yang bernama Gomer benar-benar seorang istri yang tidak setia kepada suaminya, dan itu gambaran dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Yehuva, jadi saudara-saudara, dari sini kita tahu bahwa mereka tidak mengenal siapakah Allah. Itu ada satu ayat berkata, dikatakan di situ bahwa kesetiaanmu itu seperti kabut yang sebentar saja hilang ketika matahari terbit. Jadi saudara-saudara lihat ini, betapa bangsa ini tidak mengenal Allah, seperti seorang istri yang tidak mengenal suaminya. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan istilah Alkitab Dan itu tidak akan dilakukan oleh seorang yang mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara, mereka tidak mengenal firman Hosea pasal berkata, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Jadi firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Mereka tidak mengenal firman. Ini adalah bahaya di zaman. Mengapa saya katakan ini bahaya? Karena firman Tuhan di zaman ini adalah untuk konsumsi telinga publik. Sudah bisa mendengar banyak khotbah yang ringan, yang enak, dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan membawa manfaat untuk pertumbuhan rohani. Dan mohon maaf saudara, saya seringkali menyampaikan firman itu kadang tajam, kadang pedas, kadang dalam. Karena saya punya tanggung jawab untuk keselamatan jiwa jemaat yang Tuhan percayakan. Pisau bedah itu harus tajam. Kalau pisau bedah itu tidak tajam, tidak bisa dipakai. Jadi saudara-saudara, mereka tidak mengenal firman. Makanya saya selalu berkata lewat mimbar ini, saudara kita orang percaya harus mengenal minimal firman, minimal alkitabmu. Baca itu. Saudara harus mengenal firman Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya firman Tuhan. Memang Tuhan bisa berkata lewat banyak hal, tapi Tuhan tidak akan berbicara keluar daripada firmannya firman dan roh kudus itu tidak akan bertentangan. Saudara kalau tidak mengenal firman, saudara akan tersesat di hari zaman ini. Karena Tuhan sendiri berkata pada zaman akhir akan timbul banyak penyesat. Ada nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, semua akan muncul. Bahkan yang akan mendampingi antikris adalah nabi palsu. Jadi saudara kalau tidak mengenal firman, saudara tidak mau mendengar perkataan dari mimbar ini. Baca firman Tuhan saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Saudara harus mengenal firman. Pengenalan yang paling gampang itu justru lewat firman Tuhan. Bangsa Israel tidak mengenal firman Tuhan. Tuhan berkata perkataanku itu seperti hal yang asing bagi kamu. Saudara, kalau saudara cinta Tuhan, salah satunya saudara akan cinta kepada firman Tuhan. Kalau saudara percaya mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mengasihi firman Tuhan. Yang ketiga, apa indikasi kalau mereka tidak mengenal Tuhan yaitu mereka tidak mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat ini, Efraim. Siapa Efraim? Efraim itu adalah suku terbesar dari 10 suku di utara. Jadi so, itu Tuhan kalau pakai istilah Efraim atau Tuhan pakai istilah Samaria, itu Tuhan berbicara tentang suku yang di utara, kerajaan yang di utara, 10 suku. Efraim telah menjadi merpati tolol kita ini merpati Tuhan tapi Tuhan berkata merpati yang tolol tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Jadi Tuhan dengan keras menegur mereka. Kamu ini merpati yang goblok. Kenapa? Kamu tidak mengandalkan aku tapi kamu mengandalkan Mesir, kamu mengandalkan Asyur. Dan sejarah mencatat justru kerajaan Asyur yang akhirnya menghancurkan Israel. Tahun 722 sebelum Masehi. Sudah, sudah. Beberapa indikasi yang bisa saya petik dari kitab Hosea ini, dan mungkin masih banyak yang lain, menggambarkan bahwa mereka ini sebenarnya tidak mengenal siapa Tuhan. Itu mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? saudara? karena kata "mengenal" itu punya arti yang mendalam. Coba kita lihat ayat berikut ini, bagaimana kerinduan Tuhan kepada mereka. Apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan, sebenarnya simple, yaitu yada. Yada itu artinya mengenal Tuhan. Coba kita baca bersama Hosea pasal ayat yang ketiga: "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar." Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan ada jaminan di sini, Pak. Tuhan pasti akan muncul, dia pasti akan menyatakan dirinya, di mana ada hati yang sungguh-sungguh mengenal rindu, mengenal Dia lebih dalam, lebih lagi maka dia juga akan menyatakan dirinya. Ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya, mari saya tunjukkan kepada saudara, apa sebenarnya kata mengenal itu. Dalam bahasa Inggris, no. Dalam bahasa Indonesia, mengenal. Tapi dalam bahasa Ibrani, dipakai kata yada. Sebenarnya yada itu apa? Supaya saudara mengerti. Yang pertama, Saudara kita harus mengerti bahwa yada kata mengenal atau diterjemahkan to know the Lord itu bukan sekedar cuma tahu atau kita mengenal secara intelektual. Jadi jangan dipikir, oh saya tahu, Bapak Jokowi siapa? Saya tahu itu Presiden Republik Indonesia kita mengenal tetangga kita, saudara tahu mengenal Pak Simon, gembala GPD Ision Altar. Saudara juga bisa berkata mengenal, tahu, tapi bukan itu. Bahkan bukan pengenalan secara intelektual. Makanya nah, saudara, tadi saya bicara tentang membaca firman Tuhan itu belum sepenuhnya itu. Tapi itu sudah langkah yang bagus. Jadi supaya saudara mengerti firman, kalau saya bicara kerajaan utara, saudara sudah tahu. Saya tidak perlu setiap kali mengulang kerajaan utara, kerajaan selatan. Jadi mengenal itu bukan hanya sekedar secara intelektual, walaupun itu ada sesuatu yang penting, knowledge, to know what that is knowledge. Mengenal apa itu? Tapi mengenal di sini, saudara, punya arti yang sangat dalam. Kata mengenal itu sebenarnya berbicara pengenalan antara suami dan istri. Intimate relationship. Kalau Saudara membaca kejadian pasal 4 ayat 1 di situ dikatakan bahwa manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh di sini dipakai kata yada. Mengerti yang saya maksud Saudara? Jadi yada itu adalah satu pengenalan yang sangat intim, very very intimate, intimacy. Satu pengenalan yang sangat dalam seperti seorang suami mengenal istri, istri mengenal suami. Dan jangan hanya diartikan secara fisik. Pengenalan ini adalah pengenalan hati dengan hati saja. Sehingga ketika seorang istri melihat suami begini, suami sudah tahu artinya apa. Dilihat gini aja sudah tahu. Karena apa? Very intimate. Sangat intim. Pengenalan yang tidak ada duanya. Saudara. Saudara mengenal saya dengan istri saya mengenal saya itu lain. Saudara hanya mengenal saya di atas mimbar. Tapi istri saya mengenal saya satu hari 24 jam. Dia sangat tahu. Dia tahu kelemahan-kelemahan saya. Yang ketiga saudara-saudara. Kata yada itu juga to know by experience. Mempunyai pengalaman. Mengenal karena punya pengalaman pribadi. Dan saya percaya anak Tuhan yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Karena Jesus is very very real. Yesus bukan hanya sekedar slogan, sekedar perkataan, sekedar pengetahuan, tapi dia mengalami saya itu kalau saudara peka, ada seorang anak Tuhan memberi saya satu USB yang isinya 500 lagu rohani dan saya tancapkan saja di mobil. Jadi banyak lagu-lagu saya. Terus dari situ saya bisa merasakan saudara, ada lagu rohani, ada lagu rohani. Berarti kan omong saya, yang satu benar lagu rohani, yang satu lagu rohani tanda kutip. Itu maksud saya. Saudara kalau saudara peka, saudara bisa membedakan kok. Oh ini benar-benar lagu rohani. Maksudnya lagu rohani itu apa? Benar-benar dia dikarang benar-benar muncul minimal dari pengalaman rohaninya dan maksimal adalah benar-benar roh kudus yang memunculkan itu. Begitu lagu dialunkan itu langsung mengena di hati. Tapi ada lagu rohani tanda kutip. Maksudnya apa? Sebenarnya itu cuma lagu sekuler, cuma diberi kata-kata rohani. Dan itu akan terasa sekali kalau saudara peka terasa. Ada lagu rohani yang sungguh-sungguh rohani, rohani. Berarti itu benar-benar dari roh gerakan roh muncul dari roh dan ada ragu rohani. Makanya mengenal Tuhan itu saudara-saudara pribadi. Saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan yang keempat, kata yada itu mempunyai pengertian. Pengenalan sedemikian rupa, sudah tidak bisa didefinisikan. Tapi pengenalan itu membawa atau menghasilkan loyalty and trust kesetiaan dan trust makanya Paulus berkata aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia akan mampu menjaga apa yang kupercayakan kepadanya karena Paulus itu mengenal Tuhan sungguh -sung. loyal dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kalau Gomer istri Hosea benar-benar mengenal siapa Hosea itu dia tidak akan lari dari Hosea tapi karena Gomer itu tidak mengenal Hosea seperti bangsa Israel yang tidak mengenal Allah. Maka dia lari dari Hosea. So itu selesai. kita perlu renungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba saya bacakan saja ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, ini pengenalan yang bagaimana ini? Ini bukan sekedar pengenalan seperti yang kita pikirkan. Bagus kita membaca, kita belajar. Bahkan banyak sekarang hamba Tuhan minimal S1, S2 S3. Bagus, tapi bukan itu. Ini adalah pengenalan. Pengenalan yang sedemikian rupa. Sehingga membuat segala kemuliaan dunia itu menjadi pudar. Jika kita melihat kemuliaan Tuhan, maka kita melihat kemuliaan dunia itu menjadi pudar. Tidak ada artinya semuanya. Inilah pengenalan Paulus kepada Tuhan. Kepada Yesus. Pengenalan yang membuat dia mampu. Dia bisa meninggalkan segala sesuatu dan menganggapnya sampah bahkan pengenalan ini membuat dia rindu supaya dia bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus ini luar biasa sister. ini benar-benar pengenalan yang luar biasa dan saya rindu memiliki pengenalan yang demikian ya selain mengembalakan sidang jemaat dan sebagainya ya tugas saya di hadapan Tuhan cuma dua ini. pertama saya harus dan saya rindu mengenal Tuhan yang kedua saya harus melakukan kehendak Tuhan Paulus berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan mengambil bagian dalam penderitaannya dan saya akan akhiri dengan sebuah ayat untuk menunjukkan kepada saudara dan saya betapa pengenalan itu akan sangat penting bagi kita umat Tuhan di air zaman. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi Daniel ini adalah kitab nubuatan Daniel dan Wahyuni Klop Saling melengkapi Jadi Daniel banyak bicara tentang air zaman Tentu dalam skop Daniel adalah nubuatan Dan Daniel pasal 11 itu menubuatkan tentang Akan datangnya seorang bernama Antiochus Epiphanes Seorang raja yang sangat kejam Dan Antiochus Epiphanes itu sebenarnya menggambarkan Pribadi Antikris yang akan menguasai dunia ini. Dan ayat ini berbicara tentang saat Antiochus Epiphanes berkuasa, tetapi juga saat Antikris. Betapa pengenalan akan Tuhan itu menjadi sangat-sangat vital untuk keselamatan kita. Saya tidak bisa berbicara banyak, tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa di akhir zaman ini kita harus menjadi umat yang mengenal Tuhan. Jadikan pengenalan akan Tuhan itu menjadi tujuan hidupmu. Kalau saudara berkenan, ayo, apa yang menjadi tujuan hidup saya ini? Jadikan tujuan hidupmu. Aku rindu mengenal Engkau, Tuhan. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.